Andrew Awakening coy. Wih, digila coy ya. Gigi gini coy. Halo guys, jadi video kali ini aku akan nge-review yang namanya ini advance server terbaru di 2021 ini guys ya, yaitu di bulan April ini. Jadi di sini ada advance server terbaru dan di sini aku dapat kuncinya coy. Waduh gila sih ya. Jadi di sini sebelum kita nge-review advance servernya, jangan lupa untuk kalian tekan tombol like dulu di bawah dan jangan lupa juga untuk kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika ada video baru kalian bisa langsung menonton ya guys ya. Oke guys, di sini kita langsung aja buat klik guest ini ya guys ya. Dan kita mulai aja langsung. Wih, langsung bisa mulai ya. Oke, jadi di sini kita akan kasih nama dulu guys ya, kasih nickname di sini. Kita akan kasih nickname Rizkia Bro ya. Oke. Ternyata nggak masukin kode ya. Kukira ini masukin kode terlebih dahulu guys. Jadi kita langsung aja buat klik buat ini ya. Let's go. Oh, masukin kode. Oke. Jadi kita langsung aja masukin kode di sini ya. Jadi di sini aku dapat kode dan di sini nggak bisa disalin ya dan harus di ini dulu coy. Harus diketik secara manual ya. Dan di sini kalian bisa nyontek kodenya tapi bohong ya. Tapi kayaknya kodenya ini hanya cuma satu kali pakai doang ya guys ya. Oke, jadi sini kita langsung aja buat tulis dulu coy. Bentar guys. Oke, kita akan klik coba klik oke. Aktivasi berhasil dan langsung aja kita akan mereview yang namanya advance server terbaru ini coy. Oke, kita tunggu loading dulu. Sambil menunggu loading di sini mungkin ada soundtrack terbaru dari Wish. Oke, sini kita veteran aja ya. Karena kita ini sudah veteran, kita langsung aja klik let's go. Oke, kita sirang aja dulu. Dan di sini kita akan dengar soundtracknya, guys ya. Kalian bisa lihat sendiri. Anjir, ini gila sih, GG banget, guys ya. Soundtracknya nih kayak lagu-lagu rap-rap gitu coy. Oke, jadi kita akan matiin aja ya. Karena berisik coy ya soundtracknya ini. Oke guys, di sini kita akan mulai review advance servernya ini dari misi-misinya dulu ya guys ya. Kita akan lihat di sini mission dan tentu saja misi di sini itu akan mendapatkan diamond ya. Karena di sini auto dapat diamond gratis ya guys ya kalau kalian punya advance server ini coy. Tapi di sini diamondnya cuma bisa di server yang advance server doang ya. Nggak bisa dibawa ke server yang aslinya guys. Oke, jadi sini kita akan lihat lagi di bagian collection dulu ya. Kita akan cek emote-nya guys. Biasanya nih ada emote terbaru gitu guys ya. Oke, kita akan lihat. Oh, iya, belum di-download cuy. Oke, kita akan download dulu ya. Waduh. Oke, kita akan download dulu coy. Ini kok nggak ada tulisan downloadnya coy. Oh, udah. Oke lah ya, kita nggak bisa coy ya. Oke, kita akan lihat ke bawah. Oh, ternyata tidak ada emote terbaru guys ya. Kayaknya ini emote terbaru, ini kembar guys. Tapi belum bisa di-download coy. Karena di sini tidak ada tulisannya guys ya. Oke, di sini kita akan coba cek di bagian karakter ya guys. Di sini ada tulisan new. Oke, kita langsung aja klik karakter di sini. Woi, ternyata tampilan karakternya jadi kayak gini coy. Tapi gila, ini sangat mantap coy ya. Jadi bisa kayak gini ya. Oh, jadi bisa lebih rapi gini guys. Kalau kayak gini kan banyak pilihannya gitu, jadi lebih menarik gitu guys ya. Oh, dan di sini kan bisa lihat ada tulisan misteri karakter coy. Tapi di sini kok gambarnya ini ya, Falco Feror. Waduh. Oke, ini dia. Oi, ada ini juga coy ya. Oke, ini dia adalah karakter terbarunya guys. Woi, gila. Dia memakai skateboard ya. Dan di sini mendapatkan 100 HP untuk sementara, 50% peningkatan damage pada global dan perisai. Oh, perisai ini maksudnya si Chrono ini ya.
terus berlangsung selama 8 detik. Oh, cooldownnya 500 detik. Oke, ini keren banget juga cuy ya. Dan di sini misteri karakter ini nggak tahu apakah akan ada Mamang Adam, Mamang Adam Awakening di sini atau Primis Awakening ya, tapi nggak tahu juga di sini. Oke, di sini ternyata ada Andre Awakening guys. Nah, kalian bisa lihat nih Andre Awakening coy. Wih, gila cuy ya. GG Gaming coy. Andre Awakening ya, kalau misalnya nih perbedaannya jadi sangat mantap coy. Kita bisa mengawakeningkan Andrew ini ya. Oke, siap siap. Oke, kita akan cek lagi di bagian look royal. Kita akan lihat apa yang terjadi. Oh, tidak ada apa-apa di sini. Oke. Dan di shop kita akan lihat apa yang berubah di sini. Oke, masih oke. Ini karakter cuma 10 diamond dan di sini ada pet cuy. Wede. Gila ini pet alien guys ya. Dan di sini karakter cuma 10 diamond coy. Jadi sangat mantap. Dan di sini karakter Adam bisa dibeli ya. Waduh. Dan kalau misalnya nih emote ini gila, ini mantap kali coy. Gila guys, ini sangat keren banget guys ya. Emote petnya ini pet alien coy. Gila sih ini, gila gigi banget cuy. Oke, dan ini sini ada karakter Adam dan adalah apa lagi di sini? Oh, tidak ada yang lain. Dan di bagian mode di sini kita lihat. Oke, nggak ada mode terbaru. Oh ya, kita akan cek di bagian senjata cuy ya. Waduh, ini training nggak bisa ya. Dan di sini di mode loadout juga ini ada yang baru ya guys ya. Kalau misalnya nih tuh tampilannya menjadi seperti ini guys. Jadi sangat baru ya guys ya. Dan kita coba masuk ke squad di sini. Oke, di squad. Oh, ada kayak gininya coy. Oh, jadi temannya ini ada di sebelah sini ya. Untuk nginvite-nginvite teman sudah berpindah guys ya, di sebelah sini ya guys ya. Oke oke, menarik. Set menarik ya di sini. Oke, jadi di sini kita akan coba cek di global. Nggak ada orang-orang ya. Kita akan chat di global. Halo. Oke, kita akan kirim. Oh, tidak bisa coy. Oh, harus level 15 ya. Oke, di sini kalian lihat profilnya ini. Ternyata ada ini baru ya, guys ya. Mana nih? Nah, avatar terbaru, guys. Jadi avatarnya terupdate jadi kayak gini, guys ya. Oke, oke. Yang sebelumnya itu cuma gambar orang yang kosong, orangnya kosong, sekarang jadi gambar pisau, coy. Oh, ada terbaru di sini, Skywing coy ya. Bisa lihat nih apa ini coy? Skywing ini apa, guys? Waduh, kayaknya ini adalah jetpack ya, jetpack atau nggak tahu apa ini, guys ya. Kalian bisa komen di bawah ini apa. Oke, 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 oke. Oke, oke, di sini kita akan cek di bagian senjata ya, guys ya. Jadi senjata ini biasanya ada senjata terbaru, coy. Oke, kita akan cek di armory. Dan kita akan lihat ke bawah sini. Oke, tidak ada yang baru. Oke, masih aman. Kita lihat sini. Oke, masih aman. Oke, aman. Oke, aman di sini. Dan di sini juga masih aman. Dan di sini juga masih aman ya. Nggak ada yang baru di sini. Oh, di sini ada ini di bagian mail ya. Sebelumnya ini nggak ada, guys. Di server ori ini nggak ada kayak ginian di mail, coy. Oke, di face granat lainnya ini apa guys? Oke, masih baru semua ya. Masih seperti dulu semua ya. Nggak ada senjata baru guys. Dan di sini untuk di bagian modenya di sini kayak nggak ada perubahan ya guys ya. Ini convoy crunch ini sudah pernah juga ya guys ya di server ori. Dan juga bermuda remaster juga sudah pernah ya guys ya. Dan yang ini juga sudah pernah, boom squad, terus rushor. Dan nggak ada yang baru guys ya di bagian mode ini. Nggak tahu ini guys ya. Jadi yang berubah cuma itu doang ya. Sama ini yang di bagian ini belum ini guys. Belum bisa terdownload ya guys ya. Ini downloadannya di mana guys ya? Nggak ada ini guys. Ini harusnya adalah emote-emote terbaru ini guys ya. Tapi nggak tahu. Ini nggak bisa didownload ininya ya. Expansion packnya ini. Oke lah ya. Oke guys, jadi mungkin segini aja dulu untuk video kali ini ya, unboxing advanced server coy ya. Jadi di sini kita akan mereview semua-semua yang baru, misalnya pet dan karakter.
di next video ya guys ya. Jadi di sini kita cuma meng-unboxing doang ya guys ya. Nanti kita mainnya nanti lah ya. Kita harus meningkatkan levelnya terlebih dahulu nih guys ya. Ini baru level 1 coy. Oke lah ya. Jadi sampai segini aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye bye. Come and fly away.